Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru, yaitu mod Skylander dengan varian Busmior ya. Nah, sekedar informasi saja, untuk mod ini berstatus sell ya, dan untuk liverynya ini sudah teman-teman bisa dapatkan di grup dari mod Skylander ya. Oke, untuk unitnya seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Ini menggunakan livery Busmior yang tentunya sangat mantap sekali. Tuh, apalagi menggunakan sasis Dino RM280 yang sudah dilengkapi dengan air suspension dan juga sudah bagasi tembus ya. Jadi sangat mantap sekali. Ini merupakan unit yang facelift ya. Jadi untuk unitnya seperti ini. Tuh, cakep. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, untuk unitnya kita langsung aja review ya. Di sini untuk lampu dekatnya itu seperti ini. Jadi menghidupkan dari lampu interiornya juga ya. Karena ini varian Busmior, jadi untuk interiornya itu terdapat skat ya. Jadi sangat apa ya istilahnya tuh keren, apalagi di dalamnya ada toiletnya juga, dan juga untuk seatnya menggunakan seat 22. Dan untuk lampu jauhnya seperti ini, dan ini lampu hazardnya sudah menyala ya, begitupun juga dengan sen kanan sen kiri. Wipernya di sini hanya bagian bawah saja karena atas tidak ada ya. Lalu untuk bukaan pintunya sliding ke belakang dan juga swing biasa. Dan untuk lampu remnya seperti ini, sudah menyala ya. Sen kanan lalu sen kiri sudah menyala juga, begitupun juga dengan lampu hazardnya. Untuk lampu mundur sudah menyala dengan baik di sini. Tuh, cakep ya. Lampu malamnya seperti ini. Jadi seperti unit-unit biasanya ya. Dan untuk bagian bawah itu ada kepet ya. Di sini ada awali semuanya dengan bismillah agar semua berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, karena ini liverynya Busmior, jadi ada semacam ini ya. Vektor dari penari, teman-teman. Jadi sangat mantap sekali. Apalagi dipadukan dengan Skylander yang gagah seperti ini ya. Jadi sangat mantap. Untuk interiornya seperti ini. Ya, saya rasa interiornya itu sama aja ya, yang beda hanya di eksterior. Untuk animasi, pertama suspensi, kedua adalah fake shadow dan juga map ya, yang ada di interior. Ketiga adalah bagasi dan juga kap mesin belakang. Oke, kita langsung jalan-jalan ya ini. Menggunakan unit Busmior. Ini cakep banget ini untuk unitnya. Apalagi digunakan di map Sumatera ya. Oh ya, untuk trayeknya ini mana ya Mior itu? Yang tahu bisa komen ya. Kalau nggak salah itu Sumateraan ya. Namun kalau trayeknya itu mana saya kurang begitu paham teman-teman. Mungkin yang tahu bisa komen ya. Karena kalau soal trayek bis itu saya nggak apa. Namun kalau soal bodi atau sasis itu biasanya tahu ya. Tuh, coba kep ini. Agak munting tadi bisnya. Oke, kita langsung nyelip aja ini. Oke, hati-hati jangan sampai nabrak. Oke, mantap, kosong ya. Nah, teman-teman ini gimana nih? Udah pada beli mod Skylander apa belum nih? Pokoknya jangan ini ya, jangan nunggu nanti-nanti karena Isaac FM itu enaknya gini teman-teman, walaupun gamenya misal ada perubahan, nah itu biasanya dapat update free selama setahun gitu ya. Jadi ada garansinya teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada yang komen, bang itu modnya udah kegaler gitu ya, ya gimana ya teman-teman itu, kalaupun ada mod kegaler jangan ikut-ikutan gitu ya, karena itu merupakan hal yang salah gitu ya.
Karena galeri itu kan seperti ini ya, pencuri karya gitu ya. Jadi ya, tidak disarankan gitu ya seperti itu. Saya rasa penonton di channel saya udah pada pinter semua ya. Jadi kalau modsel itu ya modsel, free ya free gitu ya. Jadi nggak ada yang galer gitu ya. Karena biasanya galer itu gimana ya? Saya bingung dengan pola pikirnya ya. Padahal itu salah, namun nggak tahu kalau itu salah gitu ya. Bahkan galer itu tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Itu banyak banget ya, orang dewasa yang perilakunya itu kayak anak-anak gitu ya, sikap atau perilakunya. Jadi ya mau dikatakan dewasa ya, mungkin dewasa luarnya, namun untuk isinya mungkin masih anak-anak gitu ya. Karena nggak bisa membedakan antara itu berbayar atau yang gratisan gitu ya. Mungkin juga pengaruh dari ini ya, perilaku ketika di sekolah mungkin ya. Kalau di sekolah mungkin sering ini ya, dugel kalau istilah Jawanya. Mungkin sering keluar kelas saat pelajaran atau pulang pas belum waktunya pulang gitu ya. Atau sering bolos lah istilahnya, sering alpa gitu ya. Makanya SDM sekarang itu ya menurun ya gara-gara itu teman-teman. Orang yang apa sebenarnya itu ilmunya tidak jauh lebih tinggi, namun omongannya yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ya semoga saja kita dihindarkan dari sifat-sifat seperti itu gitu ya. Karena apapun perbuatan kita itu kalau bisa itu yang baik gitu ya. Kalaupun tidak tahu ya bisa bertanya gitu ya. Kalau misal salah ya bisa minta maaf gitu ya. Jangan malah kalau salah ngelesmu, jangan seperti itu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muzik Mania.